Kota Palembang. Kota Palembang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah kota ini 358 km persegi. Jumlah penduduknya 1.708.413 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduknya 4.772 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini 95 triliun rupiah. PDRB per kapita kota Palembang 55,6 juta per tahun. Sedangkan upah minimum kota atau UMK kota ini 3.270.093 rupiah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kota ini 77,89. Angka kemiskinan di kota Palembang 10,5% atau 179.320 jiwa. Tingkat penganggurannya 8,2%. Laju pertumbuhan penduduk kota Palembang 1,7%. Kota Padang. Kota ini berada di Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayahnya 695 km persegi. Jumlah penduduknya 950.871 jiwa. Adapun kepadatan penduduk Kota Padang 1.368 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini 42 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 44,7 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK 2.484.041 rupiah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 81,58. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6,09%. Angka kemiskinannya 4,68% atau 44.500 jiwa. Tingkat penganggurannya 6,63%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Padang 1,44%.